Hai Jo, kembali lagi di channel gue Infix Journal. Oke, di video kali ini gue mau ngajak lo untuk lihat-lihat bagaimana suasana Senen di gedung baru ini. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, gimana keadaan sekarang? Oke, penasaran kan kayak apa? Yuk ikutin. Pasar Senen merupakan pusat perdagangan pakaian bekas terbesar di Jakarta. Di sini, lo bisa mendapatkan barang bekas berkualitas dengan harga yang pantas. Eits, tapi lo harus bisa milih-milih ya, jangan sampai lo ketipu dapat barang yang biasa aja tapi dengan harga yang mahal. Nah Jo, setelah sekian lama gue gak berkunjung ke sini, akhirnya gue dapat kesempatan untuk berkunjung ke sini lagi. Gue melihat banyak banget perubahan yang ada di Pasar Senen. Mulai dari bentuk gedung, pedagang, dan lokasi pakaian bekas yang bisa dibilang sudah berbeda dari sebelumnya. Tapi gue melihat di sini banyak toko-toko yang kosong karena memang pembeli yang sudah sepi. Oh iya, gue kesini pada saat gue hari raya Idul Adha ya. Kemungkinan antara sepi atau memang pedagangnya pada tutup. Kalau kata gue sih memang pedagangnya tutup dan sebenarnya sepi juga. Nah Jo, mungkin banyak yang belum pada tahu, Senen itu bukan hanya menjual barang bekas ya. Di sini lo bisa ngeprint atau cari-cari bahan untuk disablon atau lo bisa nyari kayak bahan-bahan baju partai. Pokoknya di sini banyak banget dan kebetulan kalau gua lagi sekarang ke sini itu kondisinya lagi sepi banget. Oke, yuk kita lihat-lihat lagi. Nah, Jo, Pasar Senen ini merupakan tempat yang bisa dibilang favorit gua waktu gua dulu SD. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya itu thrifting. Kalau gue dari SD sudah melakukan hal itu, mulai dari cari celana-celana atau cari baju, pokoknya ini favorit banget deh. Gue bisa dapetin barang yang memang nggak gue dapet di toko-toko tempat baru sekalipun. Oke, yuk kita lihat-lihat lagi. Sepi banget Jo, lihat, ya enggak, sepi banget. Gua agak ngeri sini, nggak ada orang satupun di sini. Thank you.
Thank you udah ikutin video gua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap nyalakan loncengnya dan subscribe yang paling penting. Oke, okay? Bye-bye. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type.